Dan ingat olehmu akan dua perkara dan lupakan olehmu dua perkara. Dua perkara ingat, dua perkara lupalah. Maka ada pun dua perkara yang engkau ingat akan ia itu Tuhanmu dan matimu. Dua perkara ni. Kita ingat sama-samalah. Orang lain pun ingat juga. Anak bini pun ingat juga. Tapi orang ni ingat. Iaitu pencipta kita dan hari mati kita. Maksudnya kita ni akan mati. Maknanya kita ni biarlah sahabat ada makam. Maknanya muraqabah. Kita sedar Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Tak apa dah. Biar kita tak melihat Allah pun. Nah, mana dalam 24 jam kehidupan kita biar ada teklitah moralati. Nah, ingat ke Tuhan. Ingat ke Tuhan. Nah, ingat lagu mana? Mari dalam hati. Lapah Allah tak apa dah. Mari Allah dalam hati. Nah, ha. Nak ingat Allah ni tak nanti kena pakai serbang, pakai jubah. Tak nanti kena duduk atas tikus mayam, menghadap kiblat. Nampak? Allah kata qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Nampak? Dalam keadaan berdiri, dalam duduk, dalam keadaan terletang. Boleh? Belang tertang, belang geng-geng, belang sila, belang nerak, belang tidur, belang cacang. Boleh belaka. Suruh ingat Allah. Nah, fazkurullaha kasira la'allakum tuflihun. Sebut Allah banyak-banyak, mescaya kamu pasti mendapat kejayaan. Nah, dengan sebut Allah ni lah, maka benda-benda yang tidak baik, yang melekat di dalam hati akan tertanggal sedikit demi sedikit. Hati kita garanti dah kotor. Nah, pasal kita banyak dah kotorkan hati kita. Daripada dosa mata, telinga, kaki, tangan, kemaluan dan sebagainya. Maka caranya kita bersihkan balik hati dengan zikrullah. Kerana tempat hati ni sebenarnya adalah rumah Allah. Untuk kita letak nama Allah di situ siang dan malam. Tiba-tiba ada barang kotor, maka tu dah tak masuk benda molek. Haa, dia gitu. Ada benda kotor tak masuk lalu. Macam ada orang makan bawang, bau benda busuk di masjid, malaikat tak mari, tak suka. Tak, kata Nabi. Neh, ah, maka gitulah kalau hati kita kotor, kita sebut Allah. Nah, biarlah kekotoran itu tanggal. Kerana sebenarnya hati kita tempat mengingat bagi Allah yang mencipta kita. Budi yang paling banyak yang kita tak mampu balas, budi Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya yang kita ingat mati. Ingat mati sama ada ingat di dalam hati ataupun sebut pada lidah. Orang dulu-dulu dia payah dengan nak sebut. Dia buat benda-benda yang boleh mengingatkan bagi mati. Sebab nak ingat saja gitu payah. Nah, macam kita duduk saja nak ingat mati dah ingat. Mari kawan pula, kabar malam dua tik sedak lima puluh. Tak ada teruk tu. Jadi cara orang dulu-dulu dia buat satu benda apa yang boleh mengingatkan bagi mati. Nah, umpamanya apa yang dijelaskan dalam sebuah hadis, iaitulah dengan ziarah kubur. Ziarah kubur. Nah, Nabi kata nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu masa baru-baru Islam aku larang kamu ziarah kubur. Fazuruha. Sekarang ini dah kemah dah iman kamu, tak ada syirik dah, ziarah kubur. Fa inna ziyaratal kuburi tuzakkirul maut. Maka sesungguhnya sebab aku suruh ni persababiah kalau orang ngaji nahu. Nah, sebab aku suruh ziarah kubur dapat mengingatkan bagi mati. Sungguh. Nah, bagaimana bagi orang yang Allah Ta'ala buka mata basirah di kubur dah setahun sekali baru pergi. Setahun sekali dah ingat ke mati. Setahun sekali baru pergi. Nah, raya baru pergi. Nah, lah orang lain lalu saja balik rumah bini, lalu ke kubur mak. Lalu saja. Tak nanti kubur orang Islam, kubur orang kafir, ulama kata harus ziarah. Bukan nak memuliakan mayat orang kafir, nak mengingatkan bagi mati. Tetapi yang afdal ziarah kubur orang, orang yang beriman. Nah, bak bila kita tengok tu, kita ambil pengajaran. Gini jadi. Tengok tulis di batu nisan dia, bekas menteri besar negeri Terengganu. Wah, ni jadi. Ah, tu tujuan ziarah. Nah, aku baru sisi baru. Nah, aku baru gawa takbir baru, tak tahu macam mana. Ni yang paling berkuasa sekali dalam negeri yang begini besar, begini jadinya dengan lalang, dengan rupu, tak ada orang cara. Nah, ini kejadian. Tu panggil mengingatkan bagi mati, maka memberi kebaikan pada zahir dan batin. Kaki kita tak laju sangat, tangan tak laju sangat buat maksiat. Tak, kalau tengah gahi dengar lagu kurang sikit, gitulah.
Neh, kalau tengah main judi, main tikai ke, berasa tak sedap, tak seronok. Neh, sungguh, kematian ni, dia adalah macam ABS. Nampak? Brake. Neh, automatic brake. Dia jaga brake kita. Kalau kereta tak ada brake, nah, sepuh mengata rawa sekali. Brake kehidupan kita ni ingat kepada mati. Tak laju kan? Tengok mak lepik, ya. Pia, 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 duk congek utuh. Orang ni congek tayar depan. Orang ni congek tayar belakang. Orang ni dua-dua congek. Faham? Berak seorang ni lanyek di tiala. Tu biar otak kembu. Habis jadi slow. Slow dua hari dah teringat. Duk kawak otak dengan purung. Tak bola supik. Tak geng dia. Perut suku, telinga suku. Hidung tak jumpa cari lagi. Nah, lanyek di lori geng. Nah, jadi dia pun slow. Slow dua hari. Sebab apa? Tengok kematian. Dah kali dua kali tengok, 4 hari slow. Hari 3 laju mula. Nah,